Genggamlah erat tanganku, ku mau hidup dalam kebenaran. Tuntunanmu, Roh Kudus, Roh Kudus yang ku perlu, ku mau selalu mendengar dalam pengurapanmu. Oh, 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 puji nama Tuhan. Mari pada saat ini kita akan mulai acara ibadah saat ini. Kita akan persiapkan hati kita untuk kita datang kepada Tuhan. Saya undang untuk semuanya bangkit berdiri. Kita akan menghormati Allah pada pagi hari ini. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Sungguh besar setiamu.
lagi sungguh besar setiamu Tuhan. Hidupanku tiada kata yang
Adapun pertolongan kami datang dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Tuhan Yesus, Engkau Allah yang hidup, Juru Selamat kami yang telah memanggil kami menjadi umat pilihan-Mu. Saat pagi hari ini kami kembali Tuhan bersyukur kepada-Mu. Di dalam ibadah raya pagi ini, kiranya Tuhan akan hadir, Tuhan akan memberkati ibadah ini dari awal sampai selesainya. Kirim semua sidang jemaat-Mu yang ada dalam perjalanan tibakan di tempat ini dengan selamat. Kami yang sudah hadir, siapkan hati, pikiran, dan roh kami untuk kami memuji dan menyembah Amen. Engkau, Amen. Meninggikan nama-Mu. Tuhan, hamba-Mu berdoa, Engkau akan mengurapi setiap hamba-hamba-Mu yang ambil pelayanan, pemimpin pujian, singer, pemusik, hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Apapun bentuk pelayanan kami di pagi hari ini Tuhan, Engkau akan mengurapi kami, Engkau akan memberikan urapan yang baru kepada kami, sehingga pelayanan kami dapat menyenangkan hati Tuhan, dapat menarik hadirat Allah hadir, dan memuaskan seluruh sidang jemaat-Mu, yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan, yang sedih dihiburkan, karena Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus ada di tempat ini. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus, hamba membuka ibadah raya pagi ini. Haleluya. Amin. Amin. Saya persilakan duduk kembali. Kita akan beri salam satu dengan yang lainnya bahwa pada saat ini Tuhan memberkati kita semua. Saudara siap untuk memuji nama Tuhan? Amin. Meskipun cuaca di luar tidak mendukung ya, agak-agak dingin ya, tapi kita tidak boleh dingin di dalam kita memuji nama Tuhan. Ada amin? Siapa yang ingin berkat pada pagi hari ini? Siapa yang ingin berkat pada pagi hari ini? Kita akan mempermuliakan Allah pada pagi hari ini supaya berkat Allah dicurahkan di tempat ini. Haleluya. Kita akan pujikan pujian, hatiku senang, hatiku girang. Apapun masalah yang engkau hadapi akan terlepas dan
hati kita senang di dalam Tuhan, karena di dalam hati gembira ada obat yang manjur di dalam Tuhan. Kita lanjutkan lagi dengan pujian, Roh Kudus tercurah di tempat ini. Sehat tapi menjadi sakit karena dari program rumah sakit nakes ini harus disuntik lagi, divaksin lagi karena saat ini marak lagi ya COVID-nya ya. Saya menghimbau untuk jemaat semua kalau di luar hati-hati, kalau bisa kita pakai masker ya. Kalau umpama keadaan tidak enak langsung minum obat aja, dikasih vitamin atau gimana. Saya sampai sama hambanya dikasih tugas untuk mimpin pujian di rumahnya Bapak Tumidi. Maaf ya Bapak, saya enggak bisa melayani di sana karena waktu itu saya divaksin. Hari Jumat saya divaksin, kemudian Minggu saya masuk,
Senin pagi mulai gregesi, padahal itu waktu divaksin saya enggak apa-apa. Gregesi, kemudian sampai sudah enggak kuat, tapi tetap saya, Tuhan tolong Tuhan, karena ini untuk kesehatan saya pribadi, saya harus kuat. Harus kuat karena saya tugasnya di rumah sakit, karena banyak penyakit-penyakit yang harus ditahan dengan kita menggunakan vaksin. Akhirnya Tuhan sembuhkan sehingga pada saat ini kami boleh ada di tempat ini. Ini semua karena kemurahan Tuhan. Ada amin? Haleluya. Puji nama Tuhan ya. Tuhan sangat-sangat baik. Mungkin saudara enggak percaya ya. Saya teler, saya enggak bisa apa-apa. Tidur 2 hari tidur ini masih kurang, enggak bisa melek saudaraku. Rasanya itu gregesi tapi kaki-kaki persendian seperti ngetok-ngetok gitu loh, enggak bisa untuk berdiri itu seperti geloyor-geloyor gitu ya. Mungkin Bu Tumiti mungkin bisa diceritain sama Mbak Ratna ya, setelah mengalami proses vaksin ya seperti itu. Ternyata bukan saya saja, semua teman-teman saya juga mengalami hal demikian. Banyak yang mau mundur, kok wes aku gak vaksin, tetapi harus diharuskan untuk vaksin, yo wes dilakoni aja. Tapi kita puji nama Tuhan karena Tuhan punya misi terhadap para nakes. Mbak Chandra juga nakes ya, mungkin Tuhan punya rencana, kita ditempatkan di mana saja Tuhan punya rencana, kita harus jadi berkat dimanapun kita berada. Makanya Tuhan persiapkan semuanya dengan perlengkapan, dengan kekuatan yang daripada Tuhan. Ada amin? Hanya itu pengharapan kita, Tuhanlah kekuatan kita, tidak ada hal yang lain, tanpa Tuhan kita tidak bisa melakukan apa-apa. Kita lanjutkan lagi dengan pujian. Sungai sukacitamu dan saya semua untuk bangkit berdiri.
yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita. Kita akan persiapkan hati kita untuk kita menerima kebenaran firman Tuhan. Haleluya Yesus. Kita akan dibentuk oleh Allah supaya menjadi pribadi yang kuat, pribadi yang tangguh, pribadi yang disiapkan untuk boleh menjadi berkat. Amin. Haleluya Yesus. Kita akan angkat pujian bagaikan bejana siap dibentuk. Haleluya Yesus. Haleluya, syukur bagimu Tuhan. Amin.
Hallelujah. Ini Tuhan, kami kembali datang kepada-Mu Tuhan. Engkau tahu hati kami pribadi, lepas pribadi Tuhan. Pada saat ini kami membutuhkan pertolongan-Mu Tuhan. Kami ingin menjadi bejana yang siap Engkau bentuk Bapa, menjadi bejana yang bisa Engkau pakai untuk kemuliaan nama-Mu Yesus. Siapkan kami Tuhan, Engkau bentuk dengan kebenaran firman-Mu Bapa, sehingga pengiringan kami semakin hari semakin indah di dalam Engkau, sehingga kami boleh Tuhan menjadi anak-anak-Mu yang setia, anak-anak-Mu yang menyenangkan hati Engkau Bapa, dan kehidupan kami boleh menjadi berkat dan nama Tuhan dipermuliakan. Itulah kerinduan kami sedang jemaat-Mu pada pagi hari ini Bapa, karena kami tahu Tuhan, Engkau punya rencana atas hidup kami, Engkau punya sesuatu yang indah di dalam kehidupan kami, dan itu akan terjadi, dan Engkau akan nyatakan mukjizat-Mu pada kami semua. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami yakin akan kebenaran firman-Mu Tuhan, firman-Mu ya dan amin, dan itu akan nyata di setiap kehidupan kami Bapa. Tuhan, kami anak-anak-Mu akan duduk tenang dan kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami akan membuka hati, telinga kami Bapa, untuk Engkau sirami dengan kebenaran firman-Mu, sehingga firman-Mu matrekan di dalam hati kami, dan kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu yang Engkau pakai sebagai alat-Mu Bapa. Tuhan, kami juga berdoa untuk hamba-Mu Tuhan. Pakai hamba-Mu luar biasa pada pagi hari ini Bapa. Sembunyikan hamba-Mu di balik salib-Mu Tuhan, sehingga firman yang disampaikan oleh hamba-Mu Tuhan boleh kami mengerti dan kami boleh melakukannya di setiap kehidupan kami Bapa. Tuhan, kami tahu kuasa kegelapan tidak akan tinggal diam. Mereka ingin mengrongrong, mereka ingin menghancurkan di dalam kami berkonsentrasi untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Pada saat ini kami bersatu, bersehati Tuhan memanggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan patahkan, Tuhan usir keluar dari hati kami, terlebih dari ruangan ini Bapa. Sehingga kuasa Roh-Mu saja yang memimpin acara ini, mulai awal pertengahan sampai akhirnya ibadah ini Bapa, dan penyampaian firman-Mu ini. Kami serahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan amin. Saya persilakan untuk duduk kembali. Waktu selanjutnya saya serahkan kepada hamba-Nya yang melayani. Salam saudara, puji Tuhan, saya berharap pagi hari ini saudara sehat semua, supaya mendengar kebenaran firman Tuhan. Kalau kita kemarin minggu yang lalu belajar bahwa Alkitab itu berguna, bermanfaat sekali untuk mengajar. Ada beberapa poin yang saya ingin sampaikan kepada saudara pada pagi hari ini. Saudaraku yang saya kasih, ketika Daud melakukan tindakan dosa, ya, ketika Daud melakukan tindakan dosa, ia coba menutupi, ya, dari banyak orang, karena dia melakukan kesalahan. Dan itu kesalahan tuh jelas tuh di hadapan Tuhan tuh salah gitu ya. Dia coba menutupi kesalahan itu dari orang lain, dari anak-anaknya, dari kerabatnya, dari orang yang terdekat sekalipun. Daud enggak pernah ngomong apa yang dilakukan. Dia hidup dalam kesalahan itu. Saudaraku yang saya kasih, lalu seizin Tuhan Nabi Nathan ini coba dari Tuhan, Nabi Nathan, itu hambaku Daud itu salah, dia melakukan kesalahan, tapi coba dia menyembunyikan kesalahannya supaya orang lain gak ngerti, siapapun gak boleh mengetahui karena dia berbuat dosa di hadapanku. Saudara, lalu Nabi Nathan menegur dengan berbagai perumpamaan kepada Daud.
Dan puji Tuhan, karena Daud ini orang yang rendah hati ya, yang mau ditegur ketika dia salah. Sekalipun ketika dia salah, dia coba mengelak. Biasa orang kalau sudah salah mengelak, dia mencari kebenarannya sendiri. Ditegur sama Nathan, Raja, ya gampang aja, sampean itu salah. Ngapa kamu berbuat ini? Ngapa kamu ngambil istrinya Uria? Suaminya kamu kirim ke medan pertempuran sampai mati. Kamu berzina. Setelah Daud ditegur oleh Nabi Nathan, dia tidak tambah marah. Dia enggak marah. Dia raja, dia punya kekuasaan. Dia raja. Tapi saudara, ketika Nabi Nathan menegur Daud ini, ya saya salah. Biar saya berdosa, biasa jatuh di tangan Tuhan saja. Coba, ini seorang raja yang melakukan kesalahan lalu ditegur. Dia tidak marah, saudara. Dia tidak akhirnya menghakimi yang menegur ini, Nabi Nathan ini. Tapi Daud malah berkata, ya Nabi, saya berdosa. Bagaimana ini? Saya lebih baik jatuh di tangan Tuhan daripada jatuh ke yang lain-lainnya. Saudaraku yang saya kasih, keberadaan manusia itu tidak ada yang benar. Seorang pun tidak. Kalau saudara baca itu dalam Roma 3 ayat 10. Jadi tidak ada orang yang benar, tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Coba kita mencari kebenaran diri sendiri, tapi dikatakan dalam ayat ini, tak seorang pun, tidak ada yang benar. Nah untuk itu, kemarin saya katakan bahwa firman Tuhan itu bermanfaat. Yang pertama adalah bermanfaat mengajar. Nah sekarang apa? Bermanfaat untuk menyatakan kesalahan. Jadi saudaraku, tak ada gading yang tak retak, tak seorang pun luput atau kebal terhadap kesalahan. Sehebat apapun seseorang, pastilah pernah melakukan kesalahan. Yang membedakan adalah tidak semua orang mau mengakui kesalahan. Berapa banyak di antara kita kalau kita sudah salah, kita coba menutup diri, coba kita berusaha, ya. Walaupun saya salah, orang lain enggak tahu. Walaupun orang salah, saya coba menutupi dengan berbagai macam cara supaya orang lain enggak tahu. Katakan tadi, seorang pun tidak ada yang benar, saudara. Nah, mari jujur bahwa mengakui kesalahan bukan hal yang mudah dilakukan dan memerlukan keterbukaan serta kerendahan hati. Karena gengsi, takut ditolak atau dianggap rendah, sering kali orang tidak berani mengakui kesalahannya. Malah, saudara, berusaha menutupinya. Yang berjiwa besar pasti mau mengakui kesalahannya, walaupun dibutuhkan suatu keberanian. Jadi enggak semua orang yang berani mengakui kesalahan yang diperbuatnya itu enggak berani, saudara. Kalau bisa menghindar, kalau bisa ditutupi dengan berbagai macam cara. Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, tapi pada pagi hari ini kita akan menjadi orang yang lebih baik ya, dari hari ke hari. Kita tidak, kalau salah, kita juga berkata, aku salah ya. Saudara, ada satu pelajaran yang saya terima ya.
terhadap anak saya. Anak saya kan kemarin benahi rumahnya kakaknya yang di Kedeng sana. Enggak tahu dia bilang apa. Dia bilang apa, saudara? Maaf. Kata yang disampaikan itu maaf. Hari ini ngopo kok maaf gitu. Ternyata apa? Enggak tahu piringnya pecah atau apa. Tapi perkataan maaf ini yang dulu. Ini hal yang sepele, saudara. Ini yang sepele. Maaf yo. Apa? Oh? Piringnya pecah. Ini hal kesalahannya kecil gampang ya. Tapi kalau kesalahan yang besar, enggak sama orang berani kok mengakui salahnya. Kalau enggak benar-benar orang itu didalami belajar Alkitab. Maka itu firman Tuhan berkata, Alkitab itu bermanfaat untuk mengajar, bermanfaat untuk menyatakan kesalahan. Saudara, jadi orang Kristen yang mau diproses dalam hidupnya, ia selalu yes terhadap firman Tuhan. Dia tidak akan berdalih, tidak mau menutupi segala kesalahan yang dia lakukan. Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, prinsip ini sangat penting. Kasih Tuhan selalu lebih besar dari segala kesalahan kita. Namun, ini bukanlah alasan untuk kita melakukan dosa, melainkan pengharapan bahwa Tuhan tidak pernah menolak siapapun yang datang kepadanya. Betapapun besar kesalahannya, ia tidak pernah memutuskan hubungan dengan kita. Justru kitalah yang seringkali menolak dan meninggalkannya. Saudara, segede-gede ini dosa kita, kalau kita mau datang, kalau kita mau mengaku di hadapan Allah, di hadapan yang bersangkutan, Tuhan itu tidak menolak kok. Tidak ditolak, saudara. Oh, kamu salah, pergi. Kamu dosa, pergi. Tuhan tidak seperti itu, tidak sejahat seperti itu. Tapi Tuhan itu, kasih Tuhan itu lebih besar dari segala sesuatu kesalahan kita yang kita buat. Maka itu tujuan Allah dalam dunia itu untuk menjadikan manusia itu baik ya, kembali pada gambar yang semula. Maka itu diberikanlah Alkitab ya. Pelajaran kedua kita adalah Alkitab. Alkitab harus kita baca. Nah, saudara, Alkitab yang kita miliki itu jumlahnya 66. Tapi ada kitab lain yang sama-sama Kristen, itu jumlahnya 72. Loh, katanya kalau ditambah, kitabnya orang-orang Katolik ini jumlahnya 72. Mengapa Om? Saya enggak tahu. Dia punya catatan orang Katolik seperti itu. Setelah saya selidiki Alkitab itu ternyata ada tambahan-tambahan yang ada di dalam Alkitab itu. Ada sekitar 5 atau 6 tambahan Alkitab. Tebel, saudara-saudara. Saya pikir, Pak, ini cuma saya baca sebuah cerita saja. Menurut orang Kristen itu tidak berguna. Maka itu Alkitabnya orang Kristen itu jumlahnya 66. Ya. Kalau dibaca dari Kejadian sampai Wahyu itu berjumlah 66. Saudara, ya ini yang kita akan pelajari. Saudara, lebih baik kita akan baca terlebih dulu ya. 2 Timotius pasal yang ketiga ayat 16 sampai dengan ayat yang ke-17. Tolong dibacakan. Segala
Dengan demikian tiap manusia kepunyaan Allah dilengkapi untuk setiap perbuatan yang baik. Saudara, kita tidak akan pernah jadi baik ya. Kita tidak akan pernah jadi baik sekalipun saudara belajar ilmu pengetahuan, tidak pernah jadi baik ya. Tidak pernah akan jadi baik, saya yakin. Tapi kita punya buku pedoman dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu, yang di dalamnya adalah isi seluk-beluk tentang kehidupan manusia, tentang apa yang dilakukan oleh manusia, saudara, tentang sesuatu yang tidak sesuai dengan yang dilakukan manusia itu. Saudaraku, bermanfaat untuk mengajar. Lalu yang kedua ini, bermanfaat untuk menyatakan kesalahan. Saudara, coba siapa ya di antara kita mungkin gak berani menyatakan kesalahan orang lain. Kesalahan kita tidak ada yang berani. Takut tersinggung, takut marah, biasanya seperti itu. Tapi Alkitab berkata, Alkitab ini menyatakan kesalahan. Oleh karena itu orang Kristen yang di luar Alkitab, di luar firman Tuhan, saya tidak tahu hidupnya bagaimana, cara hidupnya bagaimana, cara pembicaraannya bagaimana, cara pergaulannya bagaimana. Saudara, kalau kita sudah menyatakan diri, aku jadi Kristen, aku menjadi pengikut Yesus, tentunya ini kalau kita perhatikan betul, jadi orang Kristen itu bukan hanya orang Kristen saja. Masuk gereja, pulang gereja, masuk gereja, berdoa, pulang ke rumah. Bukan seperti itu. Orang Kristen itu harus berubah. Berubah yang tidak benar, yang salah itu dikikis habis satu demi satu, dikikis habis supaya apa? Menjadi manusia yang benar-benar terpuji, yang menjadi manusia yang terpandang, bukan terpandang karena kekayaannya, bukan terpandang karena kedudukannya, bukan terpandang karena jabatannya, terpandang karena apa? Manusianya yang diperbarui. Ya. Tadi saya katakan tidak ada satupun manusia yang benar. Nah, kalau mengacu kepada ayat itu, saudara, wah, kalau kita tidak ada pedoman dalam diri kita, kita akan salah melangkah, saudara. Kita akan salah melangkah. Dikatakan untuk menyatakan kesalahan, saudara. Selain kata mengajar, Alkitab juga bermanfaat untuk menyatakan kesalahan. Ini berarti Alkitab dapat menunjukkan kepada kita apakah kita salah dan pada bagian mana kita salah. Saudara, jadi Alkitab menyatakan, oh mungkin dia tidak berkata-kata, saudara, dia tidak ngomong. Tapi saudara baca, wah ini saya salah. Wah ini saya salah. Ya, dia tahu bagian mana kesalahan kita, saudara. Alkitab sekalipun yang pertama adalah mengajar, saudara. Tapi Alkitab menyatakan kesalahan kita. Kata dasar dari kata kesalahan adalah kata salah, saudaraku. Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dijelaskan yang dimaksud dengan istilah salah itu adalah apa? Salah itu tidak benar. Salah itu tidak betul. Salah itu keliru. Salah itu juga sama dengan artinya khilaf, saudara. Salah itu juga diartikan menyimpang dari yang seharusnya, saudara. Luput, tidak mengenai sasaran, gagal, celah, cacat, kekeliruan. Sedangkan yang dimaksud dengan kata kesalahan ialah perihal salah, keliru, kealpaan. Manusia nggone apa? Salah. Matu kalau kita salah, biasakan
kata maaf itu harus kita ucapkan. Kalau saudara berikan sesuatu, orang lain berikan sesuatu, saudara berkata terima kasih. Ya, ada teman saya, ya almarhum Morit Manuat itu pernah ngomong-ngomong dengan saya. Gimana Pak Apolos? Kata dasar dalam hidup ini. Dia ngomong gini, kalau saya punya pandangan, kalau diberi orang sesuatu, enggak tahu itu kertas, enggak itu pensil yang kecil, dari kita akan mengatakan begini, terima kasih. Terima kasih ya. Saudara, kita lihat aja. Ada orang-orang yang diberikan pemberian dari yang bersangkutan ya, selalu berkata, terima kasih ya. Terima kasih ya. Jadi kalau dia salah, dia tahu ini salah, dia berkata apa? Maaf. Maaf saya keliru. Maaf saya salah. Maaf ya, maaf. Munduk-munduk itu maaf ya. Oh salah ya. Manusia itu alfa. Jadi jangan menganggap manusia itu benar, sempurna, lalu melakukan satu kebenaran. Manusia itu banyak keliru. Manusia itu banyak salah. Oleh karena itu kita perlu apa? Perlu Alkitab ya. Perlu Alkitab yang kita punya. Setiap hari kita bergumul dengan Alkitab. Saudara, mengapa firman Tuhan berkata, renungkanlah firman Tuhan itu siang dan malam. Ini ternyata manusia itu tidak akan pernah jadi baik kalau orang itu tidak bergumul dengan Alkitab. Perangainya, karakternya, kelakuannya. Jadi kita melihat itu. Jadi kalau orang Kristen menyadari dia penting pedoman dalam hidupnya ada Alkitab, dia belajar dari Alkitab, saya yakin saudara, dari hari ke hari orang itu akan semakin jadi baik. Perhatikan ya, apapun kejadian yang terjadi dalam hidupnya, karena dia belajar dari Alkitab, dia akan jadi baik. Dia pasti akan jadi baik. Karena Alkitab menyatakan kesalahan. Kata menyatakan berarti menerangkan. Alkitab menerangkan, menjadikan nyata, menjelaskan, menunjukkan, memperlihatkan, menandakan, mengatakan, mengemukakan. Ya, pikiran, isi hati, melahirkan. Saudara, mempermaklumkan, membuktikan. Jadi Alkitab itu saudara menyatakan itu punya pernyataan yang luar biasa sekali. Alkitab itu menerangkan. Alkitab itu menjadikan nyata. Saudara, Alkitab itu menjelaskan. Alkitab itu apa? Menunjukkan. Alkitab itu apa? Memperlihatkan. Seperti tadi, pada waktu Daud salah, ya. Salahnya Daud itu enggak gampang-gampang. Perbuatan Daud itu enggak gampang-gampang. Kalau prajurit nasihati Daud itu bisa dihukum mati itu. Wong dia seorang penguasa waktu itu. Coba perhatikan di saudara. Yang dilakukan, kesalahan yang dilakukan Daud adalah ia berzina. Saudara, sapa sing wong sing gelem dituduh zina? Ngamuk ndak? Kamu selingkuh ya? Baru kata selingkuh, orang sudah bingung. Lalu apa? Daud ini apa? Zina kepada istrinya Uria. Sampai Tuhan sendiri berkata kepada Nabi Nathan, tegur itu rajamu, tegur itu Daud, hambaku itu. Nabi berkata apa? Dia bukan omongannya Nabi, tapi dia menyatakan firman, sabda. Lalu tegur Daud, kamu keliru kamu. Kamu keliru, lah itu istrinya anak buahmu, itu panglimamu.
karena keinginan Daud melihat Uria punya istri Bersheba, ini cantiknya bukan main. Matanya dari sotoh rumah, dia melihat, Bersheba siapa? Panggil dia, istrinya siapa? Ternyata istrinya Uria. Daud jatuh dalam dosa sana. Lalu siapa yang menyatakan? Siapa yang berani menegur? Firman Tuhan. Firman Tuhan menyatakan, menerangkan, menyatakan, menjadikan nyata. Ini loh, like kamu belum jelas, menjadikan nyata, kamu salah. Menjelaskan, ini kamu salah. Menunjukkan, kamu salah, kamu berselingkuh, saudaraku. Terus apa? Dilihatkan, ini, like kamu enggak tahu kesalahan, iki kesalahan kamu. Coba tuh. Jadi kalau saya katakan, orang Kristen yang seia sekata ya seteru dengan Tuhan, bukan hanya pergi ke gereja ya, bukan hanya pergi ke gereja senang-senang memuji Tuhan saudara, tetapi apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Jadi jika Alkitab dinyatakan berguna untuk menyatakan kesalahan, itu berarti bahwa Alkitab menunjukkan ketidakbenaran atau memperlihatkan atau membuktikan segala sesuatu yang menyimpang daripada manusia. Enggak perlu orang lain yang menyatakan, ini Alkitab. Saudara, kalau orang Kristen itu sadar, Alkitab saudara baca. Segala macam kehidupan manusia ada di sana, saudara. Menyimpang, saudara. Bahkan sampai dijelaskan dalam kata bahasa yang lain, saudara, menyatakan kesalahan. Saudaraku, kata ini lebih berarti sebuah teguran atau disiplin, sebuah teguran untuk menyatakan dosa dan menolak ajaran sesat. Firman Tuhan tidak pernah kompromi. Ya. Nah, itu firman Tuhan tidak pernah kompromi. Salah-salah, benar-benar. Maka itu firman Tuhan berkata apa? Kalau iya katakan ya. Kalau tidak katakan tidak. Selebihnya daripada itu adalah apa? Dosa. Jadi Alkitab yang kita punya sebagai pedoman hidup ini, saudaraku, itu jelas. Maaf ya, orang-orang yang hidupnya enggak benar gitu ya, baca Alkitab isin. Iki aku ini, iki aku ini, iki saya ini. Aduh. Kalau ditegur oleh Alkitab, saudara, dinyatakan dalam Alkitab, masih juga tidak mau, oh itu bukan saya. Biasanya begitu kan. Nah saudaraku yang saya kasih, kadang ya, jemaat yang tidak dewasa, mendengarkan mantuan di sebuah gereja, ada seorang pendeta yang khotbah, tahu-tahu ngenei DE, padahal pendeta itu tidak pernah ngenei. Ini anak-anak orang-orang Kristen yang masih belum dewasa, saudara. Wah, iku ngenei aku, iku. Oh, pendeta itu ngincim aku. Urusannya apa pendeta ngincim umatnya, saudara? Tidak ada. Jadi pada waktu firman Tuhan disampaikan dalam Alkitab, ya harus berkata seperti itu. Masa dilenggokkan sedikit, saudara. Jadi jangan sampai ya, ada seorang pendeta yang memang betul-betul keras. Tapi maaf, ada seorang pendeta yang mau didikte. Kalau dosa tidak dibicarakan, lek berkat harus diumumkan. Salah. Untuk pelajaran Alkitab supaya manusia itu jadi baik, jemaatnya menjadi dewasa, saudara, Alkitab harus dijabarkan. Salah-salah, dosa-dosa, saudara, benar-benar. Ini Alkitab yang kita punyai. Saudara, bagi Paulus
Dosa bukan hanya sekedar kejahatan yang dilakukan, melainkan suatu kekuatan yang membelenggu seseorang. Paulus memandang semua orang sebagai yang terjual di bawah kuasa dosa. Dalam Roma 7:14, sebagaimana seorang budak dijual kepada seorang majikan, demikianlah seorang yang masuk dalam kuasa dosa, dosa pun bersifat universal, baik menyangkut orang Yahudi maupun orang non-Yahudi, dan pada hakikatnya semua harus dimurkai. Jadi manusia itu seharusnya dimurkai, karena memang manusia tidak ada yang benar. Jadi benar kalau orang itu, saudara, coba belajar melalui Alkitab. Saudara, itu hamba-hamba Tuhan ya, yang lainnya bacalah Alkitab, ada bacaan Alkitab dalam tahunan ya. Ini bukan ada, enggak ada tujuannya. Tujuannya apa? Supaya orang Kristen itu dewasa. Jangan sampai orang Kristen enggak dewasa. Kalau orang Kristen itu enggak dewasa, akan bikin masalah. Saudara, dimanapun dia tinggal, di lingkungan, di gereja, bermasalah. Dulu saya pernah negur jemaat ya, ya bukan di tempat ini. Satu lho Pak, sampai itu di gereja, apa ya apa, maksudnya gitu. Karena orang itu selalu bikin ulah, masalah sedikitnya jadi besar. Saya pikir, wah, ini orang bakali pemberontak sama gitu. Kenapa? Lah, orang yang tidak mau baca Alkitab, tidak mau baca Alkitab sekalipun ke gereja. Nah, itu penting sekali saya tanyakan, apakah saudara baca Alkitab? Halo? Apakah saudara baca Alkitab hari-hari ini? Ini pertanyaan. Kalau saya bertanya, apakah saudara baca Alkitab, walaupun satu ayat, saudara, atau saudara hanya baca surat kabar, atau saudara baca WA dari teman seneng, dari sahabat seneng, saudara. Pertanyaannya, apakah saudara jadi orang Kristen baca Alkitab? Wah, saya sibuk om. Apa saudara baca Alkitab? Karena ini menentukan rohani saudara. Menentukan rohani saudara. Orang rohani itu bukan lamanya ikut Tuhan. Orang rohani itu bukan aktifnya ke gereja. Tapi apakah dia baca Alkitab? Halo? Halo saudara, jangan tegang toh. Saya ngomong gini, jangan tegang ya. Ini pelajaran ya. Mari, kalau belum kita akan bacalah. Mulai besok, sajane mulai minggu kemarin, mulai bacalah, baca Alkitab saudara. Jangan kalau ada waktu luang, jangan. Baca Alkitab itu jangan, wih aku lagi nganggur tak moco Alkitab, salah. Harus disiplin waktu saudara baca Alkitab. Setelah doa pagi atau gimana baca sebelum saudara bekerja, saudara baca Alkitab. Saudara enak ya, karena apa? Alkitab itu adalah pedoman dalam diri kita. Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, seandainya saya percaya bahwa keselamatan dapat diperoleh dengan melakukan perbuatan baik, atau dengan percaya ditambah perbuatan baik, atau dengan hal yang lain selain dari percaya kepada Yesus Tuhan dan Allah yang telah bangkitkan dia dari antara orang mati, maka saya akan perlukan adalah saya harus diberitahu supaya kesalahpengertian saya itu diperbaiki. Kita menjadi percaya Yesus itu bukan dari yang lain, saudara. Bukan dari bacaan. Tapi saudara menjadi percaya, imannya kuat, kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan dan kuasanya. Orang yang gini itu orang apa? Saya katakan orang baca Alkitab. Saudara, tangguh
kuat, enggak tergoyahkan. Dilanda sakit penyakit, enggak goyah. Dilanda kekurangan, enggak goyah. Dilanda masalah, enggak goyah. Karena apa? Alkitab sudah berkata, kuat di dalam Tuhan. Jadi bacalah Alkitab saudara. Saudaraku, dengan demikian ayat tersebut mengajar saya supaya menunjukkan kesalahan saya dan mengoreksinya, dan semua itu dilakukan oleh satu ayat yang sama. Kadang satu ayat orang membuat orang nangis, saudara. Kita baca lihat, nuduh saya, negur saya, nangis saudara. Itu yang saya lakukan, Tuhan ampuni saya, Tuhan ampuni saya. Karena ayat ini ada dalam Alkitab, bukan ada di buku primbon, enggak ada. Maka itu firman Tuhan katakan, firman Tuhan ini menjelaskan segala kepahitan, kegerapan, kemarahan, pertikaian dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Ini contoh dalam Alkitab, dalam Efesus 4 ayat 31. Yaitu apa? Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Nah coba, enggak kena apa dewe. Sapa sing marah? Siapa yang jahat? Siapa yang apa dikatakan ayat ini saudara? Siapa yang geram? Orang geram itu gitu ya. Mau ngeletak-ngeletak itu orang geram itu ya. Karena tindakan yang dilakukan orang lain sampai mangkel. Lah ini Alkitab bicara dalam Efesus 4 ayat 31 itu. Ya, menjelaskan apa? Kepahitan, sapa sing pahit? Saudara tidak usah ngingu kepahitan, mudah jadi penyakit ini ya. Ya, mudah jadi penyakit. Segala kepahitan itu dibuang dari hidup kita. Jangan mbok simpen dalam hatimu. Segala kepahitan buang. Ini Alkitab berkata demikian. Lu kok nyimpen kepahitan, nyimpen ku duit kan lu ya. Atau emas atau gitu. Nyimpen kok nyimpen kepahitan, buang itu kepahitan. Wes apapun saudara, siapapun saudara, dari tingkat sosial bagaimana, enggak tahu itu saudara sugih, kaya atau miskin, segala kepahitan kita buang. Ini Alkitab saudara, untuk menyatakan kesalahan. Wih, jadi ada orang Kristen begini. Kalau begitu Pak, berarti ikut Tuhan itu berat Pak ya. Loh berat apanya? Nah itu tulisan-tulisan itu kan mengenai manusia, mengenai saya. Iya, mau jadi baik atau enggak? Mau jadi sempurna atau enggak? Alkitab menyatakan karena apa? Kita enggak betul, kita enggak benar, dibenarkan oleh Alkitab dengan perkataan. Saudara, ya kalau kita bicara mengenai Alkitab tuh orang bisa panas kok ya. Wah, apalagi yang melakukan kesalahan, oh tambah megap-megap itu ya. Tapi pendeta tidak ada tujuan semacam itu, karena Alkitab berkata seperti itu. Jadi saudara, jika saya mengalami kepahitan dan geram, maka sebenarnya dengan sendirinya Alkitab sedang memberitahukan bahwa saya salah. Jadi kalau ada yang pahit dengan seseorang, dendam terhadap seseorang, itu salah. Alkitab berkata, itu salah le, itu salah. Buangan. Ayo, kita selidiki aku. Saya membaca satu kebenaran, dan ini mau saya jadikan sebuah bahan khotbah. Apa itu om? Selidiki aku. Kalau kita menyelidiki orang lain, gampang. Tapi kalau kita menyelidiki apa? Aku, diri kita, gak gampang. Gak gampang. Kalau menyelidiki kita itu gak gampang. Tapi itu ada satu kalimat seperti itu, saya kok tertarik Tuhan, saya berdoa Tuhan tolong, siapkan saya untuk menguraikan
selidikilah aku ini. Saudaraku, mengapa saudara? Jawabannya karena Allah sendiri yang menyatakan dalam Alkitab, bukan karena masyarakat atau sistem moral dunia ini menyatakan bahwa hal itu salah. Alkitab sudah nyatakan salah. Saudara, Alkitab sudah nyatakan salah ya. Jadi kalau kita mau bercermin ya, maka ada ayat firman Tuhan, marilah kita bercermin. Kalau kita baca Alkitab itu kita tuh bercermin. Enggak ono wong sing ngoco ya, yang ngoco di depan kaca itu enggak tahu semuanya. Tahu semuanya. Sama. Dan kalau kita baca Alkitab, kita itu ngaca. Dicek sama Tuhan. Endi sing salah? Kalau orang yang rendah hati mau dirubah, mau jadi baik, mau diproses dalam Tuhan, semakin dia taat kepada Alkitab, dia cepat sekali untuk menjadi baik ya. Persentasenya itu nasihat orang tua itu boleh kita dengar ya, kita dengar baik untuk jadi pendidikan anak-anak. Tapi kalau kita Kristen, saudara, kita baca Alkitab. Itu ada orang Kristen dari kecil, om, kamu kecil dari Kristen, tapi pernah baca Alkitab enggak? Enggak, nah, maka enggak salah kalau hidupmu awut-awutan, hidupmu enggak tertib. Kita lihat aja orang Kristen yang hidupnya enggak tertib, dia dekat enggak dengan Alkitab? Kan seperti itu, karena apa? Alkitab adalah pedoman hidup. Ya, pedoman hidup. Nah, karena itu Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi, untuk mengetahui apa yang benar dan apa yang salah, kita tidak perlu mengikuti dan mengetahui berdasarkan sistem moral dunia. Yang perlu kita ketahui dan kita ikuti adalah yang firman Tuhan nyatakan kepada kita. Kita akan jadi baik. Puji Tuhan ya. Jangan saudara tegang-tegang ya, saya ngomong begini. Karena firman Tuhan akan menyatakan kesalahan kita. Saudara, kalau ada orang Kristen yang jauh sekali sama Tuhan ya, jauh sekali, baru lek Natal ae ketok ngono. Ada ayatnya. Jangan jauhkan diri dari persekutuan-persekutuan. Ono nek Alkitab itu ada. Sampai saat ini aku heran dengan Alkitab itu apa? Seluruh apa yang dilakukan oleh manusia ada jawabannya. Saudara, mau itu jangan beranjak dari Alkitab. Ya, kiranya Tuhan berkati saudara ya. Masih ada tiga lagi. Saya tidak akan panjang. Ini satu pokok aja, satu pokok bagian panjang sekali masalah ini, saudara. Kemarin Alkitab itu mengajarkan. Sekarang Alkitab itu menyatakan kesalahan. Nah, besok apa lagi? Ada tiga lagi. Tapi tidak akan saya teruskan. Sampai di sini saja, disambung minggu depan. Ya, waktu jangan pernah absen, saudara. Datanglah. Supaya Timotius pasal yang ketiga ini, 2 Timotius ini, boleh nyata. Alkitab sebagai apa, om? Wah. Mengajar, menyatakan kesalahan. Nanti minggu depan saya akan selesaikan. Kalau satu minggu cukup, satu minggu cukup ya. Tuhan memberkati saudara. Dan mari kita tunduk kepala. Pemain musik maju ke depan. WL Singer maju ke depan. Kita akan nyanyikan sebuah pujian. Lagu apa yang enak ini? Ujilah aku Tuhan ya. Uji aku Tuhan, apakah hatiku benar? Mari saudara semuanya bangkit berdiri. Ujilah aku Tuhan.
Kami baca, pentingnya Alkitab untuk kami renungkan, karena dari situlah kami bertumbuh dewasa, kami menjadi orang Kristen yang kuat dewasa, sehingga berbagai macam tantangan yang terjadi tidak membuat kami goyah, tidak membuat kami berantakan. Tuhan, tolong kami Tuhan, Roh Kudus menjamah hati kami, mengartikan firman-Mu dalam lubuk hati kami, sehingga firman-Mu akan membersihkan segala sesuatu yang tidak benar di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Tuhan, pada saat ini kami berdoa untuk tanggal 14 Februari. Tuhan, mari Kau nyatakan kemuliaan-Mu di negara Indonesia ini Tuhan. Kau akan menguasai para pemimpin kami, para tokoh partai, rakyat Indonesia, supaya pemilu 2024 tanggal 14 Februari nanti
dapat berjalan dengan baik. Jauhkan dari kerusuhan-kerusuhan Tuhan. Tapi Engkau beracara. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Yesus, kami percaya pemilu akan berjalan dengan baik. Mengenai siapa yang dipilih, siapa nanti yang jadi, itu urusan Tuhan. Karena tidak ada kekuasaan yang di luar Engkau. Kekuasaan ada di dalam tangan-Mu. Sebab itu berikan bijaksana untuk seluruh sidang jemaat, supaya mereka bisa memilih calon pemimpinnya yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan. Yang berdoa untuk anaknya Ibu Yeni yang sekarang oknamo di rumah sakit baptis. Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan. Kami percaya Engkau punya kuasa. Kalau dulu Kau punya kuasa, hari ini pun Kau punya kuasa. Sebab itu dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami tengking keluar segala sesuatu yang dialami oleh anaknya Ibu Yeni. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saya serahkan sudah untuk Ibu Yuni untuk menyampaikan pengumuman. Monggo Bu. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Saudara diberkati oleh firman Tuhan pada pagi hari ini. Amin. Dan terima kasih buat Bapak Gembala yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Semoga firman Tuhan ini menjadikan kekuatan dalam hidup kita. Saat pagi ini kami akan membacakan jadwal pelayanan selama sepekan yang akan diawali dengan ibadah perak Selasa tanggal 30 Januari 2024 jam 6 sore WL Ibu Yuni Suyono, tempat di gereja, renungan gembala jemaat. Ibadah komisi wanita hari Kamis tanggal 1 Februari 2024 jam 6 sore WL Ibu Teguh, tempat gereja, pengkhotbah Ibu Gembala. Doa umum hari Jumat tanggal 2 Februari 2024 jam 6 sore pemimpin doa Ibu Gembala. Ibadah komisi pemuda Sabtu 3 Februari 2024 jam 6 sore WL Saudari Adelvia, tempat gereja, pengkhotbah gembala jemaat. Ibadah raya dan perjamuan suci hari Minggu tanggal 4 Februari 2024 WL Joshua Edward, singer Saudara Edward Rudi dan Bapak Danes, pemusik Saudara Stephen, Bapak Ishak, Bapak Theo dan Bapak Galuh. LCD pemuda remaja, pengkhotbah gembala jemaat, piket Ibu Haryanto, Saudari Septa dan Ibu Merisa. Terima tamu Ibu Sumanti dan Ibu Subagio. Ibadah anak-anak Minggu tanggal 4 Februari 2024 WL Guru Sekolah Minggu, renungan guru-guru sekolah minggu. Demikianlah jadwal pelayanan selama sepekan. Tuhan Yesus memberkati dan waktu sepenuhnya kami serahkan kepada WL. Mari pada pagi hari ini kita akan tutup acara ibadah kita. Kita akan datang kepada Tuhan. Sanda untuk semuanya bangkit berdiri. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Oh,
dari awal sampai akhir. Kau sudah memberkati kami. Hamba berdoa untuk WL singer, pemain musik, berkati mereka, berkati pekerjaannya, berkati rumah tangganya, berkati apa saja yang dilakukan, memberkati seluruh sidang jemaatmu. Kiranya Tuhan berkat Allah mengalir dalam kehidupan mereka. Berikan kecukupan supaya mereka cukup di dalam menghadapi dunia ini. Bapa dalam surga, sekali lagi hamba berdoa untuk anak-anakmu yang sakit. Kami berdoa untuk anaknya Ibu Yeni, kami berdoa untuk Ibu Wawan, kami berdoa yang lain-lainnya yang tidak hambamu sebutkan namanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang punya kuasa itu, yang akan menyembuhkan mereka di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, kalau sebentar kami akan pulang, Tuhan jaga dan lindungi. Tiba di rumah kami masing-masing dengan selamat. Terima kasih Bapa. Mari saudara kita mengangkat kedua tangan kita. Saudaraku, pulanglah engkau ke rumahmu masing-masing. Terimalah segala yang sempurna dari Tuhan. Tuhan akan memberikan kecukupan seluruh keluargamu. Tuhan akan membuat engkau sehat. Dilalukan sakit penyakit dari dalam tubuhmu. Dan kiranya kasih Allah Bapa di surga, Tuhan Yesus dan Roh Kudus menyertai saudara sekalian siang hari ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Selamat siang, Tuhan berkati saudara.